Halo sobat. Seperti yang diketahui, alam menyediakan banyak hal-hal indah yang bisa kita kagumi pemandangannya baik di udara, daratan, bahkan di bawah tanah sekalipun. Dengan keindahan alam yang ada di dunia ini, kita sebagai manusia boleh memanfaatkan alam, namun tetap harus bijak agar alam tidak rusak oleh tangan nakal manusia sendiri. Salah satu keindahan alam bawah tanah yaitu gua terindah yang ada di dunia. Keunikan, keindahan, dan keelokan alam yang ada di muka bumi ini tidak dapat dielakkan lagi keberadaannya. Nah sobat, kali ini Candu Fakta akan membahas tentang beberapa gua yang unik yang ada di dunia. Ya udah deh, yuk langsung aja kita simak sampai habis. Gua Barhout. Gua Sumur Barhout yang terletak di tengah gurun di Provinsi Al-Mahra, Yaman, memiliki mitos yang melekat hingga sekarang. Konon, lubang besar ini merupakan penjara para jin serta gambaran siksaan di akhir zaman nanti. Sumur Barhout memiliki lebar 30 meter dan kedalamannya mencapai 112 meter. Sebab mitosnya yang sangat kuat, maka tempat ini dijuluki sebagai sumur neraka. Dikutip dari laman The National News, Oman Caves Exploration Team atau OSET ingin membuktikan apakah benar Barhout adalah penjaranya para jin. Ia dan timnya sebanyak 8 orang, kemudian sisanya menunggu di luar sumur mencoba menjelajahi ke dalam sumur tersebut. OSET disebut-sebut sebagai tim pertama yang berani menyelam ke dalam sumur Barhout. Mereka masuk ke kedalaman 367 kaki atau 112 meter dengan peralatan lengkap yang dibawanya. Setelah masuk ke dalam selama 6 jam lamanya, tim keluar dari gua dan menjelaskan apa saja yang mereka lihat di dalamnya. Mereka membawa beberapa sampel untuk bahan penelitian dan lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam sumur mengerikan itu. Para penjelajah ini menemukan mutiara gua yang berkilau yang terbentuk secara alami. Elemen paling ajaib ini bersinar melalui air terjun bawah tanah. Wah, gimana nih sob? Apa kalian berminat untuk berkunjung ke sana? The Blue Grotto, Italia. Nah sob, seperti yang diketahui, salah satu objek wisata yang terkenal di Pulau Capri adalah Blue Grotto alias Gua Biru. Sebuah gua bawah laut yang memancarkan warna biru menyala saat diterpa sinar matahari. Selain disebut Blue Grotto, gua tersebut juga dikenal dengan sebutan Grotta Azzurra dalam bahasa Italia. Pada zaman Romawi, Gua Blue Grotto merupakan sebuah kolam renang pribadi milik Kaisar Tiberius yang pernah memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi ke pulau tersebut pada tahun 27 Masehi. Kaisar Tiberius juga dikenang di Capri karena peninggalannya yang berupa sebuah tempat tinggal mewah di Villa Jovis. Terlepas dari sejarahnya yang panjang sob, gua setinggi 4 kaki atau sekitar 1 meter ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan di Italia. Gua Blue Grotto sendiri memiliki panjang 60 meter dengan lebar 25 meter yang dapat kita jelajahi dengan menggunakan perahu-perahu kecil. Saat masuk ke dalam gua, kita akan disambut dengan warna biru air menyala yang ada di sana. Sebenarnya warna airnya normal, namun warna biru menyala ini disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang menembus dari Laut Mediterania yang membuatnya seolah bercahaya. Gua Scotch Jam, Slovenia. Gua Scotch Jam di Slovenia ini berada di kawasan Taman Nasional seluas 413 hektar bernama The Scotch Jam Caves Regional Park. Area Gua Scotch Jam yang bisa dijelajahi memang hanya sepanjang 6 km. Namun gua ini amat indah dengan stalagmit dan stalaktit raksasa yang bisa kita temukan di lantai dan langit-langit gua.
Lapisan kapur di gua ini juga amat tebal, mencapai 300 meter. Lapisan kapur ini memang sudah terbentuk sejak jutaan tahun lalu. Untuk menjelajahi gua Scotchjan, kita bisa berjalan di atas jembatan yang menghubungkan sisi-sisi gua. Kita tidak bisa berjalan di dasar gua karena dasar gua ini merupakan sungai. Wah, menarik sekali ya. Itu jugalah yang membedakan gua ini dari gua-gua lainnya. Air yang terdapat di dasar gua ini adalah aliran air dari Sungai Reka dan danau yang dikenal dengan nama Dead Lake. Nah, meskipun gua ini tidak terlalu panjang, sungai bawah tanah gua ini sangatlah besar. Bahkan ada salah satu lokasi di sungai bawah tanah yang dinamai Marshall's Chamber yang bisa menampung air sebanyak 2,2 meter kubik. Sungai di gua Scotchjan ini merupakan sungai yang hidup. Airnya mengalir hingga ke Laut Adriatik dan menjadi tempat tinggal beberapa jenis ikan. Gua Krubera, Georgia. Gua Krubera atau juga dikenal dengan nama Gua Voronya, memang bukan gua terpanjang di dunia. Tetapi dengan kedalaman lebih dari 2000 meter, gua ini ditahbiskan menjadi gua terdalam di bumi. Menurut Wikipedia, gua ini terletak di distrik Gagra, Abkhazia, tepatnya di wilayah pegunungan Kaukasus yang masuk ke wilayah Georgia. Gua ini mendapat nama Krubera sesuai dengan nama ahli geografi yang menemukan dan mengeksplorasi kedalamannya untuk pertama kali, yaitu Alexander Kruber. Sementara nama Voronya yang dalam bahasa Rusia berarti gua gagak, dikarenakan selama tahun 1980, sejumlah gagak bersarang di lubang pintu masuk gua. Meskipun nama ini dibuat oleh salah satu ahli geografi yang mengeksplorasi gua, pada akhirnya gua tersebut jadi lebih sering disebut Voronya daripada nama aslinya. Oke deh sob, gimana nih menurut kalian tentang beberapa gua yang unik yang ada di dunia? Sungguh unik dan indah ya sob. Jangan lupa untuk tuliskan komentar positif kalian di bawah ini.